Oke, assalamualaikum. Selamat kali, terima kasih atas kehadiran saya kini. Oke, cerita tentang isu adik ni, saya dimaklumkan oleh Tuan Amin Chambers, iaitu seorang peguam Amin Chambers. Jadi, beliau telefon saya mengatakan yang ibu kepada adik ni tak dibantu, tak ada pihak yang bantu, dah berdepan dengan kesukaran untuk cari peguam. Jadi, waktu itu saya terus beritahu Amin Chambers, kita di YYCC akan bantulah dari segi kutipan dana ke semua. Kepada konsian bersama Puan sendiri bagaimana? Perkongsian ni dengan saya. Okey, buat masa ni semalam dia cuma minta satu saja, dia nak anak dia bersama dia. Dia macam ada orang luar minta akaun untuk bagi sumbang ke pun dia tak nak. Dia hanya nak kembali ke pangkuan dia saja. Itu je kebimbangan yang paling utama bagi dia sekarang lah. Dia tak fikir yang lain-lain keutamaan dia. So untuk kalau di, saya di bawah sisi ni kes pertama lah. Kalau sebelum ni saya dengan bersama PPIM banyak. Banyak kes yang pasangan convert, tuan sekali convert, lepas bercerai, dia nak balik pada family dah tak boleh sebab dia dah tukar agama semua. Jadi tak ada pihak yang bantu, majlis agama pun tak bantu. Ada kembali ke agama asal pun ada dan dia tak ada arah hidup lah. Selepas dia convert agama, dibuang oleh keluarga. Saya bagi saya lebih 10 kes ada saya pernah kendalikan semasa di PPIM dulu. Ini kes yang pertama lah. Dan pun tak ada approach kita terus. Kita dimalukan oleh Tuan Amin Chambers. So, apa cabaran terbesar dengan YYC mengendalikan kes? Cabaran terbesar tekanan daripada inilah, apa pihak-pihak NGO yang firma-firma guaman terkemuka yang tiba-tiba nak prihatin, nak ambil take over kes. So, kita tak nak kopi kita. Kita punya matlamat nak balik ke ibu dia je. Okay? Kita fikir bab tu je. Jadi saya terima banyak daripada lawyer tu, lawyer ni. So macam-macam dia cuba file kasus, so, saya kat proceed lah. Tak ada masalah, cuma itulah. Sepatutnya saya terkilas sebelum ni pergi mana dia ni. Dan yang sebelum ni yang menolak pun tiba-tiba muncul balik selepas isu jadi viral. Maksudnya orang kita ni kita kena viralkan dulu lah walaupun berkaitan dengan agama. Kalau tak viral tak bantu sebab tak popular. Tak ada, tak untung. Jadi esok mungkin ramailah barisan peguam yang nak depan kamera. Kita dah biasa. YYCC sebenarnya ada buat kempen kan? Ya. Jadi kempen tu sekarang macam mana? Untuk kutipan tu kita bertujuan untuk kumpul dana guaman. Jadi dah mencecah lebih daripada jumlah kita sasarkan. Jadi semalam saya dah tutup secara rasmi tabung tu. Kita pun dah salurkan kepada peguam-peguam yang terlibat bantu ketika tak ada apa-apa. Jadi atas persediaan sendiri, saya pun dah bagi kepada 3 peguam yang terlibat lah. Sebab peguam yang baru ni sepenuhnya diuruskan oleh Majlis Agama Islam. Sebab itu kos untuk kita kutip untuk kos guaman. Jadi peguam-peguam yang terlibat membantu ketika tak ada pihak tampil ni, telah saya bagilah bantuan tu. Mungkin yang terakhir daripada saya, mungkin Cik Isri boleh wal-walkan ataupun menghebahkan pada mereka yang tak tahu menggunakan undang-undang bagi menuntut hak. Okey, sebenarnya ni soalan yang baik. Rakyat kita saya boleh katakan memang naif bab undang-undang. Saya bukan seorang peguam, tapi saya baca. So dalam kes-kes macam ni, Puan mungkin tak tahu dan dia cuba merujuk kepada pihak-pihak yang tahu. Tapi pihak-pihak yang tahu ni tak menghulurkan bantuan yang sepatutnya. Jadi saya berharap rakyat kita ni ambil kesedaran, terutama sekali dari segi hak dia orang. Hak sebagai rakyat dan bila kita tahu hak kita dari sudut undang-undang, payahlah orang nak buli kita. Nak buli dan nak ambil macam ni. Dia dalam kes ni, bapa pun tak ada hak jagaan. Ibu pun tak ada hak jagaan. Jadi sepatutnya agensi kerajaan lah ambil alih. So masyarakat kita kena sedar lah tentang kepentingan
kena celik sikit undang-undang supaya tidak mudah dibuli, ditipu oleh pihak-pihak yang kononnya arif dalam undang-undang. Sebab kita biasa dengan pihak polis sendiri pun ada yang salah guna kuasa. Jadi kalau kita tak tahu undang-undang, kita senang dibuli. Pihak berkuasa dalam kes okey, ada laporan polis dibuat yang mengatakan ada di kepatasan pihak berkuasa dalam menangani isu-isu membabitkan rakyat ni, especially puan yang tidak berkemampuan kan, kepantasan okey, kepantasan tu memang boleh kata tak ada lah, selagi tak viral tak ada. Bila dah cuba rujuk pun dia akan dapat jawapan-jawapan yang template kerajaan dalam siasatan, dalam proses. Tapi bila viral, pantas pula Bukit Aman bertelefon kita minta dah report ke belum. Jadi kita perlu bijak guna media sosial juga lah mungkin zaman sekarang. Teknologi dah bring back power to the people. So orang kita pun kena guna media sosial untuk bagi kesedaran dalam kes-kes macam ni.